Tak bisa dipungkiri, pesona anak-anak para selebriti selalu lekat di hati para warganet. Begitu juga dengan Amina, putri pasangan selebriti Atha Halilintar dan Aurel Hermansyah. Meski saat ini masih berusia 2 tahun, Amina cukup berani untuk menyanyikan lagu Mahal Ini. Dianggap mewarisi bakat bernyanyi dari orang tua serta kakek neneknya, Amina bisa menyanyikan lagu milik istri Rizky Febian tersebut dengan baik. Alhamdulillah, kalau dibilang pinter ya Masya Allah, Tabarakallah, semoga jadi pujian. Tapi dia masih belajar banget, dia masih suka nyanyi-nyanyi sendiri. Cuman memang nanti dia perlu ada gurunya juga kali ya. Dan mungkin itu dia ada di darahnya dari kakek neneknya, suka nyanyi, jadi dia suka nyanyi juga. Kayaknya susnya tuh suka denger juga, mamanya juga suka lagu Mahal Ini. Jadi pas dengerin dia, mati-matianku katanya. Kadang-kadang dia gak tau penyanyi tapi tahu lagunya. Mahal Ini gimana pas ketemu? Seneng, Amina sama kakak Mahal Ini juga bestie, aku lihat-lihat bestie, suka di panggung, di mana gitu bareng-bareng.